Halo guys, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Dapat kiriman nih dari seseorang masakan Padang Payakumbuh. Keren ini. Kita buka saja apa saja isinya. Wah, ini telur. Telur. Lagi ya. Nih. Ya, salah ini. Ini ya, ayam. Ini buah. Ini apa nih? Sambal hati. Oke. Tanpa berlama-lama kita sikat saja nih. Alhamdulillah. Dapat rezeki. Ush. Kita unboxing dulu makanannya, ini isinya apa? Jadi masakan Padang Payakumbuh ini memang sudah terkenal di Indonesia ya. Jadi dia modelnya apa namanya tuh, franchise gitu. Siapa itu yang terkenal, yang punya itu kayaknya artis katanya. Artis. Jadi sudah kemana-mana ada. Memang tapi Padang ya sama lah semuanya isinya. Ini ayam. Ayam bakar. Kalau sayur biasa ya, sayur. Sayur daun ubi. Ini sambalnya, sambal hijau. Ini tadi sambal hati tadi. Ini apa namanya? Nangka, sayur nangka. Mari kita santap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu lalu saya pernah juga makan ini Payakumbuh juga. Tapi kenapa tidak sama ya rasanya? Lebih mantap yang dulu. Ini tahun lalu pernah makan seperti ini. Sama pesannya daerah Bekasi juga. Tapi memang restorannya beda.
Banyak kumbuah juga. Apakah karena dulu baru pertama kali mencoba, sehingga rasanya mantap sekali dulu? Memang ini isinya lengkap, komplit. Seperti ya, seperti nasi kotak ya. Sebenarnya yang membedakan nasi Padang atau dengan yang lain itu kan sebenarnya apa itu bumbunya, kuahnya. Kuahnya kalau tajam yang sangat kental, bumbunya yang sangat banyak dan rempah dan santan itu menandakan bahwa nasi Padangnya itu mantap. Ini walaupun tidak seenak yang dulu waktu saya makan pertama kali, tapi habis juga. Padang itu ada yang murah, ada yang mahal juga. Yang terkenal nasi Padang grupnya sederhana itu, namanya sederhana tapi mahal.
Franchise juga itu. Mantap nih. Alhamdulillah, habis. Paling enak menjilatin tangan kalau sudah habis ini.